Yuhu, I'm coming. Day in my life. Assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan Om Riz. Anda puas saya lemas. Sore ini saya baru kedatangan drone murah meriah, super keren. Harganya 400 ribuan. I'm sure you're gonna like it. Atasnya gede bagus, keras guys. Tuh. Wah, abu-abu saya suka banget nih. 801 CRD, lihat ya. Yang kemarin kecil, ini gede tuh. Beda sekali, kemarin saya beli 2 drone, tasnya kecil, ini gede tuh ya perbandingannya. Wah, saya suka nih, tasnya keras, gede. Wow, keren, mantap bro, merah modelnya keren banget ya, remote-nya juga bagus, lihat modelnya keren banget. Aduh, baling-balingnya saya suka baling-balingnya ini. Bagus sekali. Remote-nya lucu. Remote-nya bagus ya. Saya dapat 2 baterai. Berapa baterainya? 2000 mAh. Wah, bisa main 10 menit. Bisa lama nih. 2000 mAh. 2 kamera, guys. Atas dan bawah. Dapat propeller guard, pelindung sayap. Ya, dapat baling-baling cadangan, wah saya suka nih. Baterai. Wah, aduh bagus ini ada. Ada obeng, baling cadangan baling-baling. Dan ini kakinya, tripodnya. Dapat buku cadangan, ah enak nih bukunya gede. Buku panduannya. Bukunya gede niat, ini gak kayak yang lain buku-bukunya kecil. Ini buku 4 ya, baterainya yang kecil ya. Baterainya di sini guys, nanti kita lepas baterainya ya, di sini baterainya. Kita masukkan kabel kamera. Baterai, pencet tombol bawah, tinggal dimasukkan ke sini. Yes, sudah. Pasang kakinya di sini. Ya, gagah sekali. Gagah. Kita pasang baling-baling biar aman. Kita pasang propeller guard, pelindung baling-baling. Kita pasang pegangan handphone ya. Enak nih pegangan handphonenya di holdernya di atas tuh. Sip. Pertama kalinya, apakah ini layak beli? Apakah drone ini stabil? Kita tahu tempat datar. Kalibrasi atas bawah dulu. Enak sekali, layak beli, bagus stabil dari bapak ini ya. Ya, kesimpulan bagus, aman. Putar dulu, tapi saya nggak bisa akrobat ya di dalam ruangan ya. Kesimpulan aman guys. Terima kasih telah menyaksikan, besok kita ulas. Besok kita tes drone di luar ya, terima kasih.